Tapi kalau suami istri atau dia mau kencing di sini boleh. Tadinya sih kita bisa berdua cowok bisa cewek bisa, tapi ternyata banyak yang keluarga suami istri ingin ditemenin suaminya latihan di sini. Oh iya, kalau itu kita buka, tapi nggak boleh kerennya cowok. Abis sholat aja. Oh, abis sholat, ya. Mana aja, Pak? Oh, itu perspektifnya itu. Itu outlet mana itu, Pak? Siapa namanya? Gila. Sumbernya Ali ya? Di mana itu? Palembang. Palembang? Oh, ini orang Palembang, Pak. Di mana kita Palembang ini, Pak? Ya. Ini ada 20 tahun dengan Palembang. Orangnya ada di Citin. Jadi sebagian yang bisa di work from home, kita work from home. Tapi di sini tim marketing, tim arsitek, semua tetap harus masuk. Tim kreatif lah, ibaratnya. Jadi semua di work from home semua. Di atas kasir. Iya. Sekarang gitu ya, warna-warni gitu ya. Palembang. Kita bukanya kapan Palembang? Kita buka di Nova Desember, Pak. Desember awal. Insyaallah Desember ya. Insyaallah Desember.
Dar, kita punya voucher elektronik nggak sih? Sudah saya siapkan. Wah, wow, ya siap. Nanti keluarganya Mas Hasan yang di Palembang. Mas Jadil, Mas? Keluarga di sana? Ya, nah, nanti kita bagi. Pak Riki juga kalau Mas di Jakarta, kita bagi juga. Ini buat kita juga loh, iya nih. Oke, mau nantang, mau pasangan. Mas Hasan, Mas Ira. Mau lawan, bayar tanding. Biasanya habis goreng sendiri, coba sendiri gak? Gimana? Masak sendiri, coba sendiri. Iya, ini makanya agak gemuk. Atas berapa ada? Tadi masih saya bantu. Gantinya di mana? Sini juga? Ini gak ada tempat ganti ya? Gak ada itu, Pak. Yaudah, disitu aja ditutup dulu. Ini gak apa-apa. Sama di ruang meeting. Udah, sini aja sebentar. Satu, dua, tiga. Gak usah pakai raket. Gak usah pakai raket. Sekarang lagi, Pak. Ya. Ini aja berarti ya. Oke. Soalnya agak sempit nih. Satu, dua, tiga. Oke, tahan sebentar. Satu, dua, tiga. Dah, Dit. Oke, Dit. Dah, terima kasih. Udah. Dah. Wih, suasan ini. Ambil ngopi, ini temannya kopi paling cocok nih, Mas. Enggak. Coba. Kok Pak Riki ikut-ikutan juga? Di sini semua ya. Omsetnya warung pertama kita pertama buka itu ini dari ini. Omsetnya ini sehari dapat 91.000 dari pertama. Kalau ini nggak dapat omset kosong nggak ada orang beli. 64.000 100.000 pertama kali segini omsetnya. Ini hariannya di sini sampai sekarang alhamdulillah di sini ini bisa 5 sampai 7 10 juta per hari dari segini. Nah, yang ini paling gede satu hari juga itu. Ini totalan nih. Totalan ini. Totalan sampai tanggal 31 kan di total segini ya. Ini totalan segini sebulan ini segini. Gitu. Kan ini 31 selesainya kan? Oh, selesai 31. Totalan itu. Iya, perjuangan benar dapat 150.000.
Itu alhamdulillah kedatangan tamu juara dunia Mas Hasan. Kita lagi di Tafidku nih Mas Hasan. Sekolah badminton sekaligus apa nih? Ngaji belajar sekolah. Sekolah. Jadi di sini ada sekolahnya, ada tempat belajarnya, ada tempat ngajinya bareng-bareng. Di sini ada santri-santri badminton. Alhamdulillah teman-teman yang mau join silakan kita sambut sama-sama di badminton Tafidku. Ayo foto dulu. Gimana nih posisinya nih? Lututnya ditaruh di lantai. Malas-malasan mudah-mudahan Pak. Masih 76 tahun. Masih 76 tahun. Bendara Islam.
rumah. Penjaga di kepala keamanannya sih. Umur berapa? 76. 76 tahun beliau dulu. Jejer dengan ini kenang-kenangan boleh ya? Boleh. Dulu pembantu BI. Petinggi BI, bukan pembantu BI. Beliau bawa petinggi BI ini, tanahnya banyak ini. Tapi semangat. Nyemesnya kenceng loh hari ini. Nyemesnya luar biasa beliau ini. Untung gak bawa raket, kok bawa raket main nih. Bisa disemes nih masalahnya. Kecil lagi ini masih gede ini padahal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Lah kau mana? Mas. Surabaya deh langsung. Wah, ini anak saya nih Pak Riki. Anak mantu ini. Ini saya. Ini lah kau di. Oh iya. Ini salim dulu nih. Wah. Ini anaknya Ustaz Yusuf. Wah, banget nih latihannya badan. Waduh, udah setengah latihan ya? Baru mau saya selain ini. Lanjut permainan ini, mas. Lanjut di program, biar mau dikasih program sama Pak Riki. Iya dong. Ayo. Ayo Mas Riki. Ayo. Kasih apa ya? Kasih. Mau dikasih apa? Kasih gini aja lah ya. Ya gitu aja. Wah, ayo, coba. Kan luar agak. Salah. Pak Riki ini pelatih fisiknya PBSI, Persatuan Bulu Tangkis Indonesia. Pelatih fisiknya Mas Ahsan. Ini pelatih fisiknya Mas Ahsan nih, lagi ngasih motivasi. Ada hal yang paling penting yang harus kalian dari sekarang nih diingat, ya apa? Kalian harus belajar tentang kesadaran. Kalian harus belajar tentang kecakapan. Kalian harus belajar tentang keharmonisan. Kenapa? Kalian tiru gitu, cari figur-figur atlet-atlet dunia yang kamu cakap lagi nih. Kalian datang doa terus senamnya ini. Masih ada, aku yakin di antara kalian masih ada gitu. Ini terus ini nanti kalau dia maju dia akan nggak maksimal gerakannya nih. Dia harus itu yang termasuk harus lurus, tegak ya, dibiasain bang. Iya harus dibiasain tuh, bagus. Nah jadi gitu ya. Nggak lurus dilurusin, terus kebiasaan tegak, gerakan tuh harus benar-benar lurus. Ini pelatih fisiknya Ganda Putra Pelatnas. Jadi kita enggak capek. Saya yang capek karena saya ngeluarin energi. Jadi gitu ya. Jadi kalian harus sadar, ya sadar. Kalian sadar akan cakap akan harmonis. Jadi pelan-pelan dorong ke atas tuh. Saat ini dorong ke atas, dorong lagi jinjit. Nah, tuh kan jadi bagus, jadi maksimal. Tuh sampai ngatih keseimbangan. Bagus kan? Depan. Ya, bro. Ini. Terus di depan. Bagus. Bertegak. Tuh, tarik. Tuh, ke depan. Sama ini tuh, tarik ke depan. Jadi jangan gini sambil ngobrol, tarik. Sama ini. Sambil lagi keseimbangan nih, jangan baru sebentar. 2, 3, 4, 5, 6, 8. Sudah seimbang. 2, 3, 4, 5. Push up tangan satu ini. Oke, terima kasih. Nanti kapan-kapan.